Safari politik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terus berlanjut. Terbaru Kaisang menyambangi markas Partai Golkar yang disambut langsung oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. Partai Solidaritas Indonesia menyambangi markas Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat pada Kamis sore. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep disambut oleh Sekjen Partai Golkar dan langsung memasuki ruang pertemuan yang berisi elit Partai Golkar untuk menyambut kedatangan Kaisang dan kawan-kawan. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan akan mendukung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bila memutuskan maju di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Terkait dengan DKI seperti tadi saya sampaikan, karena masih sampai 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi. Sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta, kita siapkan infrastrukturnya, Bapak Alu, untuk mendukung. Tentu ini masih tergantung pada perkembangan.